So itu kita tengok bangsa Cina menjadi Cina, bangsa Melayu menjadi tanah Melayu. Resis di mananya? Prof, adakah kita sebagai orang Islam ni ada tuntutan dalam agama untuk kita memberi sokongan kepada kaum kita sendiri, kepada orang Muslim sendiri? Kalaulah ada tuntutannya, bukankah itu rasis? Kita kena ingat, asal-usul sebuah negara ni Allah jadikan dia bersifat homogenous. Sebab itu nama bangsa dia menjadi nama negara dia. Sebab itu kita tengok bangsa Cina menjadi Cina, bangsa Melayu menjadi tanah Melayu. Rasis di mana? Kejadian Allah sudah sedemikian rupanya. Rasis itu timbul kalau kita menghina, menganiaya, diskriminasi dia dan sebagainya. Kita buat ke benda itu? Sedangkan perkara itu tidak dibenarkan oleh Islam. Cuma dalam Islam ni ada fikul aulawiyat, keutamaan dia. Maknanya sesama Islam ni dia kena saling tolong-menolong. Tapi itu bukan makna tidak boleh tolong orang bukan Islam. Tetapi jika orang Islam memerlukan pertolongan dahulu, bagilah. Tapi itu bukan bermakna mengenepikan orang bukan Islam. Kalau tidak, bagaimana Islam nak berkembang? Orang tak nampak keindahan Islam. Tapi logiknya macam tadi adik-beradik kan. Kalau adik-beradik memerlukan pertolongan, bantu dulu. Oh tak, dia akan kata keadilan. Nak adil susah. Kena terbuka, dasar jadi, terbuka. Jadi daripada situ, Islam ni dah susun dah. Begitu dengan kita berjiran. Ya, jiran satu hak, jiran dua hak, jiran tiga hak, termasuklah orang bukan Islam yang juga ada haknya dalam konsep kejiranan. Saya nak sebutkan, Islam dah susun sebegitu cantik mengikut keutamaan. Tapi janganlah kita bantu orang lain sendiri tak bantu. Ini masalah kita ni. Pengguna bijak, pengguna bertindak. Bebas ahlong, bebas riba. Untuk bantuan, hubungi 019-359-1000 atau layari bebasahlong.com.